kalau saya asli itu memang di Bandung, akhirnya saya kan. Cuman saya lari ke Cianjur. Berarti Bapak tinggal di Cianjur sekarang? Cianjur sekarang. Oh. Cianjur ini daerah Kecamatan Cikadu nih. Sudah siap tempur? Ya. Seperti biasanya bus ini berangkat pukul 8 pagi dari Terminal Ciwidey dan sampai di Prapanunggal. Prapanunggal sekitar 4 jam 5 jam lah. Ramai ya, mungkin kalau jalurnya udah enak ya pasti ya. Banyak. Ini masih ada jalannya bisa. Iya, jalan. Orang mikirnya aduh sekarang berangkat misalnya dari sana malam numpang tidur dulu di sini pulang sekarang. Terus harapan Bapak nih Pak sebagai wakilnya ke Pemda, apa harapannya? Ya harapannya saya sih yang penting jalur bisa enak, kan masyarakat jadi tenang kalau jalur udah enak, dan perusahaan juga kan di sana mungkin berhubungan apa-apa, bawa apa, bawa barang, bawa apa, itu kan enak kalau jalurnya udah enak. Padahal dari Bandung nggak jauh. Ya? Iya, misalnya kan sekarang kan kalau jalur enak kan paling Kelapa Nunggal berapa jam? Sekarang iya, mah sampai 4 jam kan dari sini Kelapa Nunggal. Ini Ciwidey kan ya, daerah wisata. Sekarang masuk istirahat pukul 09.36 dan juga tampak pemandangan yang sangat luar biasa indah teman-teman, seperti lukisan bisa dilihat sendiri tuh pesona kebun teh Cianjur Selatan. Mantap, mantap, mantap. Ini perjalanan yang paling berkesan sekali ini teman-teman. Jalannya bukan lagi batu tapi semi lumpur. Mekarwangi. Oh, satu jalur. Satu lagi, Pak. Tuh. Ini lagi. Bisa. Bisa enggak kamera? Ayo. Ini dia pada suka. Kan tadi kan di terminal ya? Iya. Iya. Sama. Berangkatnya sama. Oh, ini yang di video, Pak. Ini. Ini video. Ada yang. Saya ngajari. Hah? Ngajari saya. Iya. Ha ha ha.
bagian doang. 10 meter bagus. Iya. Berapa cuma itu doang? 10 meter. Cuma kayak gitu doang kenapa? Iya. Ini masuk desa apa? Mang? Desa Mekar Mukti. Majarang. Desa Mekar Mukti. Oh, Mekar Mukti. Iya. Desa. Sekarang masuk desa Mekar Mukti. Tampak masih ada bangunan rumah yang masih pakai bilik kayu. Masih banyak. Nah, lanjut nih, oh. Keren. Gak kelihatan di sini. Di sana. Iya. Kata bonek. Jalan PA. Kita lewatin jalan PA.
belentang loh. Pak kaki bunyi belentang-belentang. Ini teman-teman apa banyak kempes teman-teman. Kempes emang. Kerasnya. Untung lompat saya. Lewat mana ular? Masuk ke dalam. Hah? Masuk ke dalam. Ular warna apa? Kuning? Hitam. Hati-hati. Trouble teman-teman. Wah, ada lep lagi. Selamat teman-teman. Bang S. Yo. Tim ekspedisi alam gaib. Kameranya ke belakang. Ayo. Mau ada mobil juga om, konvoy. Ya, konvoy. Ya, sekarang masuk perbatasan desa Padasuka dengan
Sangkar Mukti. Batasan apa? Jeruknya ambil dari sini. Bahkan. Jeruk. Jeruk. Oh ada. Sini. Ada jeruk. Oh iya. Ada air terjun, teman-teman. Kecil dari jauh, samperin mah gede. Papasan sama mobil Luxio. Harus ada yang mengalah, teman-teman. Jalan desa. Ah, jalan desa di Magura jalan. Cukup mahal ini. Ada tuh, teman-teman. Perjalanan berhenti lagi, teman-teman. Ada hambatan truk sedang bongkar muat, jadi memakan jalan sampai setengah, teman-teman. Bongkar alat berat. Oh, mesin. Semangat. Semangat, Pak. Ya, teman-teman, perjalanan berhenti sejenak, ada sedikit ini hambatan karena jalan terlalu sempit, ada truk mau bongkar muat itu, teman-teman. Entah itu lagi menarik alat berat kayaknya tuh. Jadi ya mau nggak mau kita dari arah sana sama arah sini saling menahan. Karena kalau sama-sama kita masuk, yang jelas nggak muat, teman-teman. Katanya jalan. Itu paling hanya 1,5 meter itu. Lebar jalan cuma 3 meter, bayangin aja. Cuma muat satu mobil sama satu motor, udah. Kalau untuk ukuran truk, pas sekali, teman-teman. Bisa juga dua, teman-teman. Nah, itu jalannya itu kan bisa terlihat, loh. Tapi wonderful. Dikelilingi sama pegunungan.
mau ditaikkan kalinya alat. Abus. Gimana deh, Mang Ade? Ponakan. Ponakan. Mampir dulu. Ponakan lagi, Kang? Hah? Ponakan. Anak. Oh, anak. Nah, ya. Yang mana sana? Perjuangan sang supir memberikan sesuatu. Sang bapak. Sang bapak sayang anak, sayang anak. Sang bapak. Cewek lah. Nyari motor tiap hari untuk siapa? Untuk ini kanan. Dikit paling gak apa-apa. Gak ada om. Tenang aja. Dikit. Halo. Enak teng. Enak teng. Asyik. Sama daerah. Kalau daerahnya ini masih tua. Tangkap tujuh tahun. Sekarang sudah masuk desa Masikara. Jam 11.37. Ya teman-teman, sekarang masuk kecamatan Cibinong, jalan raya Kampung Cipurat RT2 RW3 Desa Pamoyaman. Ada terjun teman-teman. Cianjur. Siap. Ah, mobil Cianjur di mana?
ya Pak, paling di jalan nantinya. Oh. Dan terakhir. Ya habisnya di mana? Habisnya bisa ke Panunggal. Aku besok ke stadion deh, mau ambil charger. Barang kabur. Dus 2. Ayo Rudi, kita jalan. Iya. Wah, istirahat, udah capek. Yo. Masih tanjung. Happy. Teman-teman, perjalanan saya berakhir di Kelapa Nunggal, kemudian lanjut ke Cianjur, langsung turun, nggak pakai makan. Halo. Nah, kalau dari sini udah lebih dari kabut, ntar. Ada kabut. Lain Indramayu. Tutup tanah itu ya? Iya, begini teman-teman longsornya, ini longsor tadi.